Siap, gerak. Panjang kanan, gerak. Tegak, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Gerak kanan, gerak. Gerak kiri, gerak. Anggota Indra, apakah kamu tidak tahu peraturan kiri? Siap, siap. Kamu saya hukum. Siap, siap, Jenderal. Kamu salah aturan, pakai senjata di depan perut. Aturan yang benar gimana? Siap, senjata di kebelakangan. Mana senjata kamu, anggota pagi? Sudah, barisan sudah rapi. Kalian tahu dikumpulkan di lapangan terbuka ini? Tidak, komandan. Saya dengar informasi bahwa di daerah ini ada sekelompok rombolan asing yang tidak dikenal. Saya menyuruh kalian untuk mengawasi daerah ini. Kalian dengar informasi dari saya? Komandan. Oke, baiklah. Siap merapat ke lokasi. Siap, komandan. Merapat ke lokasi. Hadap kiri, gerak. Jalan, gerak. Anggota Ipan, merapat ke depan ke anggota Indra. Siap, komandan. Si anggota Ipan kenapa kemari? Instruksi dari komandan. Jaraknya jauhan sana. Emang kenapa? Masih lupa ya? Corona. buset, kampret. Anggota Prion, dari tempat yang lebih aman. Siap, anggota Paki. Ih, komandan Tiok, kenapa kemari? Oh, itu mau pindah lagi lah. Hei, anggota Indra, kenapa kamu di sini? Aduh. Bagus, kalau kau gimana? Kalau begitu, pasukan kita tarik mundur aja yang sana. Siap, Jenderal Bagus. Thank you.
ini kita istirahat dulu. Apa ini kita mau balik ke tenda? Itulah. Ya, kita sekarang baliknya. Ya udah, baliknya kita sekarang. Balik. Pasukan, apakah kamu merasa lelah? Tidak, Komandan! Kita tak akan pernah lelah sebelum menjaga negeri ini. Bukan menjaga, tapi melindungi. Menteruci, Komandan. Untuk sekarang, saya pikirkan dulu. Itu mikir apa tidur? Joni tidur lagi. Maaf, saya malam bergadang. Ini untuk selanjutnya gimana, Komandan? Besok kita akan merangkum serangan Fajar. Untuk sekarang kita beristirahat dulu buat untuk esok hari. Gimana, anggota? Siap, Komandan. Sekarang bentuk barisan. Rangkum barisan. Siap, Brok. Kanan gerak. Tegak gerak. Pasukan mengumpul barisan jalan. Kapan ini perang berakhir? Bosan begini ayah. Apa ini terakhir, mana bahan pokok udah habis? Ya, saya gak bingung, buat ngempanin anak-anak juga bingung. Bebek kali diempanin. Bukan diempanin, Mina, kasih makan. Bahasa Jawa mamaan. Maan, sekarang aja asamin. Orang bener mah, mangan. Oh, mangan, iya, kirain maan. Jasa-jasa, ngomong begitu aja dasar babi. Udah, Mina, Ratna, jangan pada ribut ayah. Nih, daripada ribut aja, mendingan gak beresin beras. Ntar anak-anak pada pulang, habis perang, pengen makan. Atuh udah beresin aja, ngomel aja dasar telapak meja. Woi, Mina, itu, ini gue deg-degan, ntar kalau Belanda datang, gimana? Atuh lari, Pak Sapna. Jo, jangan ngejublek haya. Belanda mana tahu kesini. Tempatnya kan sempit. Iya, Bang Jablay juga jarang ketemu. Emang Bang Jablay, itu sebut. Iya, tadi Ponaro nanya, takut tempatnya nggak aman. Bang Jablay aja ketelimbang, apalagi Belanda, Pak Sapna. Oh iya. Merdeka! 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 Beras gua ketinggalan semeter gak? Sayang, Ji. Aduh, orang beli beras mitik-mitik ketinggalan beras gua.